Mari belajar operasi hitung campuran yang melibatkan perkalian dan penjumlahan. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Di sini kita punya perkalian dan di sini kita punya penjumlahan. Tapi di sini ada tanda kurung yang menutup operasi penjumlahan. Maka cara yang pertama, jadi di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini ya. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan berapa? 9. Jadi kita tulis 5 kali 9 yang sudah kita hitung tadi, 9 ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 45. Jadi 5 dikalikan dengan 6 ditambah 3 sama dengan 5 kali 9 sama dengan 45. Dan ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan sifat distributif namanya. Sifat distributif ya. Nah, kita punya 5 dikalikan dengan 6 ditambah 3. Kita lakukan dengan cara membuka buka kurungnya, yaitu 5 kalikan 6 terlebih dahulu ditambah dengan 5 dikalikan dengan 3. Jadi di sini kita tulis ini yang pertama tadi ya. Yang pertama adalah 5 dikalikan dengan 6 kemudian ditambah dengan ini yang kedua, 5 dikalikan dengan 3. Ini yang kedua. Jadi ada 1 2 di sini. Ada 2 kurung baru, yaitu 5 kali 6 ditambah dengan 5 kali 3 sama dengan berapa? 5 kali 6 sama dengan 30. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi kita punya 30 ditambah 15 sama dengan 45. Nah, jawabannya sama dengan jawaban cara yang pertama. Kita lihat lagi cara yang pertama. Cara yang pertama kita punya seperti ini ya. Dan cara yang kedua kita punya seperti ini. Ini namanya sifat distributif. Nah, sekarang kita latihan soal. Kita punya 6 dikalikan dengan 5 ditambah 9. 6 dikalikan dengan 5 ditambah 9 sama dengan berapa? Kalau cara yang pertama ini kita hitung terlebih dahulu ya. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Jadi kita punya 6 kalikan dengan 14. Berapa 6 kalikan dengan 14? Kita hitung 14 kalikan dengan 6. 6 kali 4 adalah 24. Kita simpan 2. 6 kali 1 6 adalah 8. Jadi kita punya 84. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita punya 6 dikalikan dengan 5 ditambah 9. Kita distribusikan atau kita jabarkan. 6 kalikan dengan 5, 6 dikalikan dengan 9. Jadi kita punya 6 kalikan dengan 5 tutup kurung ditambah dengan 6 dikalikan dengan 9. Iya. Sama dengan berapa? 6 kali 5 sama dengan 30. Sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54. Nah, jawabannya sama, yaitu 84.
Ini soal yang 6 kali 5 ditambah 9. Sekarang kita punya 7 kali dengan 8 ditambah 5. 7 kalikan dengan 8 ditambah dengan 5 sama dengan, ini kita hitung terlebih dahulu. 8 ditambah dengan 5 sama dengan 13. Berarti di sini kita punya 7 kalikan dengan 13 sama dengan berapa? Kita hitung saja. 13 kalikan dengan 7. 7 kali 3 adalah 21, nyimpan 2. 7 kali 1 sama dengan 7, tambah 2 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 91. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita jabarkan. 7 kalikan dengan 8 ditambah dengan 5 sama dengan 7 kalikan dengan 8 ditambah dengan 7 kalikan dengan 5 sama dengan berapa? 7 kalikan dengan 8 56 ditambah dengan 7 kali 5 sama dengan 35. 56 ditambah dengan 35 sama dengan 91. Jadi sama jawabannya, yaitu 91.